kali. Keprok doang kelapa. Oh. Oke. Baik, Prof, hari ini memberikan suatu penghargaan mungkin ya dengan Miss Putri Indonesia ya, pariwisata. Dalam rangka apa nih Prof, akhirnya Prof memberikan mungkin appreciate kepada. Ya, saya berikan apresiasi sebagai ketua lembaga cinta. Saya memberikan apresiasi kepada Miss Tourism Internasional 2001-2002. 2021-2022 untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, semangat patriotis dan kepahlawanan bagi para anak-anak bangsa yang berprestasi di kancah internasional. Tentunya satu kepatutan bagi yang berprestasi di taraf internasional kita beri apresiasi. Ya ini mengenang masa-masa kayak saya dululah, kira-kira seperti itu. Betul. Seperti apa nih dia diberikan sebuah, bisa dibilang ucapan ya, maksudnya sebuah kebanggaan sendiri buat kamu. Pastinya di sini Jessie berterima kasih untuk Lembaga Cinta Prestasi Indonesia dan terutama untuk Prof. Bambang, terima kasih sudah mengapresiasi dan melihat segala jerih payah kerja keras Jessie selama setahun ini dalam mulai dari persiapan dari nol sampai hingga Jessie memenangkan Miss Tourism Internasional. Ini bukan perjuangan yang ringan ya Prof ya, karena setahun ya Prof ya, Prof juga ya, melihat setahun, sendiri usahanya kerja kerasnya itu setahun, jadi sangat patutlah untuk diapresiasi. Iya, maka dari itu di sini juga Jessie bersyukur sekali Prof sudah mengapresiasi Jessie dengan sabar juga Prof yang menyemangati Jessie juga di sini. Terima kasih untuk Lembaga Cinta Prestasi Indonesia dan terima kasih kepada Prof Bambang. Oke, Mbak Jessie, next. Dirimu sendiri hadir di tengah-tengah gimana? Selama ini saya Prof Bambang ini seperti abang saya sendiri ya. Karena Prof sendiri juga tahu bagaimana perjalanan saya, kerja keras saya dalam mulai persiapan Miss Tourism dan lain-lain. Dan saya bersyukur sekali punya abang seperti Prof. Bambang yang benar-benar mengerti lalu bisa menyemangati. Karena memang sempat berpikir apa nggak usah ya ikut internasional ya, karena sempat putus asa juga karena belum ada dukungan dan belum ada apresiasi dari manapun. Tapi di situ Prof tetap menyemangati. Jadi saya berterima kasih lah sama abang saya yang satu ini. Berarti ya, hubungannya abang adik nih ya, gak ada. Abang adik. Salah satunya kemarin membacakan puisi ya di acara itu. Iya. Oh iya. Gimana ya? Saat membacakan puisi dari seorang grup. Iya, jadi itu mungkin kesempatan yang luar biasa ya, dan terima kasih juga sudah membacakan puisi. Prof mempercayakan kepada saya membacakan puisi untuk almarhumah dari Vanessa Angel, di mana Prof juga sempat bilang ya kalau puisi itu adalah isi dari curahan hatinya Prof. Jadi inilah bentuk dukungan saya, bentuk support saya juga untuk Prof Bambang. Saya membacakan puisinya ya. Saya tahu Prof membacanya itu dengan sepenuh dengan hati gitu membaca tulisnya. Jadi saya juga membacanya juga berusaha dengan sepenuh hati. Oke, Prof, berarti ada puisi juga enggak buat Mbak Jess? Akan ada kah? Waduh. Ada, cuman nanti ya. Enggak untuk publik. Seneng enggak tuh dibuatkan puisi? Enggak tahu, saya belum tahu puisinya seperti apa ya, Prof. Jadi kalau nanti saya udah tahu puisinya mungkin baru saya bisa menilai gimana puisinya. Puisinya tiada dapat kata dirangkai untuk mengekspresikan saya berada di samping Miss Tourism Internasional. Ada spesial ada spesial event ya untuk ya? Mbak Jess dengan tadi mau dibikinin puisi spesial mungkin ya. Ya tadinya saya pengen tulis sudah ada di dalam benak saya, tapi kayaknya kurang pas pada momen ini. Okay. Prof sempat dulu sama almarhum Vanessa juga tulisannya abang adik. Yeah. Nah sekarang Mbak Jessie juga bilang abang adik juga ya. Yeah, abang beradik. Nggak ada yang lain-lain itu ya. Gimana komentarmu Jess? Iya memang kita abang adik, jadi ya gimana ya Prof ya? Karena kita saling support, ya seperti saya mengingatkan Prof, jangan lupa jaga kesehatan dan lain-lain seperti itu sih. Sama Prof juga semangat deh untuk persiapan internasional dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa dong ya, bermulai dengan abang adik dulu.